Neymar akhirnya resmi berseragam Paris Saint-Germain. Striker Brasil itu dikontrak selama 5 tahun oleh Le Parisien. Kepindahan Neymar dari Barcelona ke PSG jadi transfer dengan nilai tertinggi di dunia, 222 juta euro atau ditaksir sekitar 3,5 triliun rupiah. Mematahkan rekor transfer Paul Pogba pada tahun 2016 saat dibeli Manchester United dari Juventus dengan nilai kontrak 105 juta euro atau sekitar 1,66 triliun rupiah. Rekor Neymar akan bertambah jika PSG jadi memberi gaji tertinggi di dunia, 77,477 pound sterling atau 13,6 miliar per pekan. Jika gaji yang diterima Neymar 13,6 miliar rupiah per pekan, PSG menghargai Neymar 1,9 miliar rupiah per hari, 809 juta per jam, 2,24 juta per detik. Nilai ini jauh dari saat Barcelona memboyong Neymar dari klub asalnya kala itu Santos dengan nilai transfer hanya 88,2 juta euro. Kedatangan Neymar akan menambah amunisi pencetak gol PSG dan juga menambah koleksi pemain Brazil di tim ibu kota Prancis ini. Sebelum Neymar, sudah ada Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura, dan Thiago Motta. Kedatangan Neymar dengan harga selangit sudah tentu jadi alasan PSG yang ingin angkat trofi Liga Champions musim depan. Bagi Neymar sendiri, kepindahannya ke PSG penting untuk memenuhi ambisinya menjadi pemain terbaik dunia. Di Barca, Neymar seakan samar-samar tenggelam dalam bayang-bayang Lionel Messi. Tak salah PSG berani tarik Neymar dengan nilai yang tinggi. Saat era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan memudar seiring usia, Neymar adalah generasi penerus DNA pemain terbaik dunia saat ini. Prestasi yang ditorehkan Neymar pun terbilang mentereng saat membela tim Catalan. Dengan torehan 123 tampil dan menyumbangkan 68 gol selama merumput di Camp Nou. Dan selama 4 musim berseragam El Barça, ia mencicipi 8 gelar.